بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. صدق الله العظيم. الحمد لله بشكر pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat sama-sama kita menunaikan solat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita sanggup meninggalkan tempat tidur kita kerana semata-mata untuk menghadap Allah. Inilah yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengetahui kelebihan solat subuh berjemaah, niscaya dia akan cuba menghadirinya walaupun dalam keadaan merangkak sekalipun. Alhamdulillah, di atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka menjadi satu kewajipan bagi kita untuk menggunakan segala apa yang diberikan oleh Allah pada jalan yang diredai olehnya. Di mana yang dinyatakan oleh Nabi SAW bahawa setiap apa yang diberikan oleh Allah akan dipersoalkan di hari akhirat. Nabi nyatakan la tazulu qadama ibni Adam, tidak akan berganjak kaki anak Adam di hari akhirat kelak sehinggalah dia dapat menjawab empat soalan. Yang pertama, tentang umurnya, kemanakah dia menghabiskannya. Yang kedua, tentang anggota badannya, di manakah dia gunakan anggota tersebut. Yang ketiga, tentang ilmunya, adakah dia beramal ataupun tidak. Yang keempat, Nabi nyatakan an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Allah Subhanahu wa taala akan soal manusia tentang hartanya, daripada manakah diperolehi, sama ada daripada sumber yang haram ataupun halal, haknya ataupun hak orang lain, wa fima anfaqahu, dan ke manakah dia membelanjakan harta itu. Oleh sebab itu, para jemaah sekalian, ini adalah tiga soalan bocor yang disebut, yang diberitahu oleh Rasulullah kepada kita semua. Oleh sebab itu, ini untuk kita muhasabah. Kita muhasabah diri kita sebelum kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat sekalian, ayat yang saya bacakan tadi ada dua ayat daripada surah Al-Baqarah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang patuh, yang taat kepada Allah. Jadi menunjukkan kepatuhan itu tanpa mempersoalkan apa yang diarahkan oleh Allah kepada beliau. Dan penegasan kepada mereka-mereka yang membencikan agama Ibrahim. Orang yang membencikan agama Nabi Ibrahim adalah mereka yang membodohkan diri mereka. Tuhan sebut di dalam Al-Quran, wa man yaghrabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Tidak ada orang yang membencikan agama Nabi Ibrahim melainkan mereka ini adalah orang yang membodohkan diri mereka. Sesungguhnya kami telah pilih Ibrahim
di kalangan mereka yang berada di atas dunia, dan sesungguhnya di hari akhirat kelak dia tergolong di kalangan orang-orang yang soleh. Ayat ini ditujukan kepada Bani Israel apabila di antara mereka tidak menerima ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini juga ditujukan kepada orang-orang musyrikin Mekah apabila dia menolak ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana yang kita tahu bahawa Nabi Ibrahim ini ialah moyang ataupun bapa kepada bangsa Arab dan juga Bani Israel. Asal Bani Israel dan juga bangsa Arab daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim di permulaannya berkahwin dengan Sarah, tidak dikurniakan anak. Lalu ada seorang raja daripada Mesir dihadiahkan kepada Sarah seorang raja, seorang hamba perempuan yang bernama Hajar. Diperintahkan, disuruhkan pula Hajar berkahwin dengan Nabi Ibrahim. Bila berkahwin dengan Nabi Ibrahim, dikurniakan anak. Dikurniakan anak yang bernama Ismail. Bila dianugerahkan oleh Allah seorang anak, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Ibrahim dan juga anak Ismail dan juga isterinya Hajar supaya berpindah ke Mekah. Apabila berpindah ke Mekah, sampai saja di Mekah, kita tahu bagaimana kisah. Sampai saja Nabi Ibrahim di Mekah, lalu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Ibrahim supaya meninggalkan anak dan juga isterinya di Mekah, di tempat yang tidak mempunyai apa-apa. Tidak ada kehidupan, tidak ada manusia. Tapi Nabi Ibrahim ni tak banyak soal. Apabila perintah Allah, diikut saja tanpa mempersoalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Apa yang diperintahkan oleh Allah wajib kita laksanakan. Walaupun dalam keadaan demikian, seorang isteri yang sedih. Mana ada isteri yang tak sedih apabila seorang suami nak tinggalkan isteri dan juga anaknya dalam keadaan tidak ada orang yang menemaninya. Sebab itulah Hajar ni, dalam satu hadis Nabi sebut, Siti Hajar ni tanya, Allahu amaraka bihada, wahai Ibrahim, sebab apa engkau tinggalkan kami? Adakah ini arahan daripada Allah? Lalu Nabi Ibrahim jawab, ya. Kalaulah Nabi Allah, kalaulah. Lalu Hajar jawab, kalaulah Allah yang mengarahkan kamu supaya meninggalkan kami, maka pergilah. Niscaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyusahkan kami. Tapi Nabi Ibrahim ni sebelum ditinggal, dia berdoa dulu. Rabbana inni askantu min dhurriyyati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah meninggalkan sebahagian daripada, menempatkan sebahagian daripada zuriatku di lembah yang tidak mempunyai apa-apa, lembah yang kering kontang, biwadin ghairi dhi zar'in, di tanah, di lembah yang tidak mempunyai apa-apa, kehidupan pun tak ada, tanaman pun tak ada. Di sisi rumah kamu al-muharram, ya Allah, rabbana liqimus salah, ya Allah, jadikanlah zuriat aku zuriat yang semayang, yang beribadat kepada kamu. Dan ya Allah, jadikanlah orang yang melihat zuriatku ini cenderung untuk menjaganya. Ni doa Nabi Allah Ibrahim. Jadikanlah hati manusia yang melihat Mekah ini supaya mereka ingin nak sangat pergi ke Mekah. Makbul doa Nabi Allah Ibrahim. Sampai sekarang kita ni
Umat Islam rasa keinginan nak pergi ke Mekah. Walaupun baru tahun lepas pergi ke Mekah, pergi buat umrah. Rasa pula tahun ni nak pergi pula. Lepas pergi pula, tahun depan rasa nak pergi pula. Walaupun kita tanya dia, kenapa kamu pergi tiap-tiap tahun? Ha, tak habis pitih ke? Tapi kita ni rasa nak pergi, keinginan itu. Antara sebab nak berziarahi, sebab nak pergi tengok Baitullah dan juga nak ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga berikanlah kepada mereka buah-buahan. Rezeki buah-buahan. Nabi Ibrahim ni dicerdik. Dia tak berdoa dengan Allah supaya minta pohon-pohon. Dia tak minta. Kalau minta pohon, Mekah ni negeri yang kering, macam mana nak tumbuh pohon? Tapi Nabi Allah Ibrahim dia minta, warzuqhum minas thamarat, ya Allah, berikanlah, kurniakanlah kepada mereka buah-buahan. Sebab tu kalau kita perhatikan sekarang, kalau kita pergi ke Mekah, banyak buah-buah. Walaupun bukan berasal daripada Mekah, tapi diimport dari yang lain. Tapi dapat, kita dapati di Mekah. Buah delima ada, buah pisang ada. Mungkin-mungkinan buah durian pun ada di sana. Ha, cumanya mahal lah. Nak beritahunya banyak. Sumber-sumber buah-buahan yang buah-buahan boleh kita dapati di sana. Kenapa Nabi Allah Ibrahim dipilih sedemikian? Allah Subhanahu wa taala sebut idz qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika mana Nabi Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Nabi Ibrahim, jadilah kamu seorang muslim. Serahkanlah dirimu kepadaku. Lalu berkata Nabi Allah Ibrahim, qala aslamtu li rabbil alamin. Sesungguhnya ya Allah, aku telah menyerahkan diriku sebulat-bulatnya kepada Tuhan sekalian alam. Nabi Allah Ibrahim memeluk agama Islam. Itu agama yang dikira agama yang menyerahkan diri sebulat-bulat kepada Allah. Ajaran nabi-nabi yang terdahulu, dakwah nabi-nabi yang terdahulu sama sahaja dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jangan mensyirikkan Allah dan juga berimanlah kamu kepada hari akhirat. Ini di antara tajuk dakwah yang dibawa oleh para anbiya. Peringatan kepada Bani Israel. Kalaulah kamu nak lawan ajaran aku, wahai Bani Israel, ingatlah bahawa ajaran inilah yang telah dibawa oleh nenek moyang kamu. Wahai bangsa Arab, wahai golongan musyrikin, kalaulah kamu rasa nak lawan perintah aku, ingatlah bahawa ajaran inilah yang dibawa oleh nenek moyang kamu, itu Nabi Allah Ibrahim. Bangsa Arab yang datang daripada rumpun Nabi Allah Ismail, manakala Bani Israel datang daripada rumpun Nabi Allah Ishaq AS. Pada awalnya Sarah tidak dikurniakan anak. Tetapi selepas Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan anak kepada Hajar, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pula kepada Sarah seorang anak yang bernama Ishaq. Daripada Ishaq, kawannya Ishaq, lahirlah seorang anak yang bernama Yaqub. Daripada Yaqub lahirlah 12 orang anak. Salah seorang daripadanya adalah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Daripada inilah lahirnya Bani Israel. Ini peringatan pada Bani Israel dan juga orang-orang musyrikin. Sebabnya asal agama penduduk Mekah adalah agama Nabi Allah Ibrahim. Bila timbulnya soalan, orang tanya, adakah ibu bapa Rasulullah ni ahli syurga ataupun ahli neraka? Timbul persoalan, adakah Abdullah dan juga Aminah ni ahli syurga ataupun ahli neraka? Lalu ulama-ulama, kebanyakan ulama menjawab, kedua-dua ibu bapa Rasulullah adalah di kalangan
ahli syurga. Sebab apa? Kedua-duanya adalah mengamalkan agama Nabi Allah Ibrahim. Golongan musyrikin telah menyeleweng agama Nabi Allah Ibrahim. Yang mana apa yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim, isi kandungan dakwah tidak lari, tidak beza daripada isi kandungan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita semua ni orang yang beragama Islam dan kita mewarisi Islam ini daripada keturunan kita. Lahir saja kita di atas dunia ni dalam keadaan kedua ibu bapa kita dah kedua-duanya dah Muslim. Alhamdulillah, bila lahir saja kita, kedua ibu bapa kita bawa kita pergi daftar sebagai seorang Islam, agama Islam, nama pun nama Islam. Alhamdulillah, yang berbaki hanyalah kita mesti memahami apakah ertinya saya menganut agama Islam. Ramai orang Islam yang tak faham tanggungjawab dia sebagai Muslim ini apa dia. Sehingga seorang doktor yang terkenal, Doktor Fatihiyah Khan, dia boleh tulis satu kitab, Mada ya'ni intimai fil Islam. Apa ertinya saya menganut agama Islam? Masuk Islam ni sebab apa? Kadang-kadang orang benci terhadap agama sendiri. Benci terhadap agama sendiri. Orang yang benci terhadap agama Islam, agama yang dia telah anuti, maka Tuhan sebut dia adalah orang yang membodohkan diri dia. Ini dinyatakan oleh Allah, wa man yaghrabu an millati Ibrahim illa man qad safiha nafsah. Orang yang benci kepada ajaran Nabi Ibrahim, mereka ini tidak lain tak bukan orang yang hanya membodohkan diri dia saja. Orang yang menzalimi diri dia saja. Ini Dr. Fatihiyah Khan, dia tulis kitab, apa ertinya saya menganut Islam. Dan kalau kita tanya, orang tanya kita apa itu Islam, kita kena jawab dan kita kena tahu jawapan apakah itu Islam, apa dia. Banyak penakrifan yang disebut oleh ulama. Kalau orang tanya kita Islam itu apa dia, kebiasaan jawapan yang kita akan jawab, Islam ini agama Allah, agama Nabi Muhammad, agama dari langit, agama yang dibawa oleh Nabi akhir zaman. Kita akan jawab sedemikian. Saya nak petik satu jawapan yang disebut ataupun perkara yang dibincangkan oleh seorang syekh yang bernama Syekh Abdul Karim Zaidan. Seorang ulama yang berasal daripada Iraq, kemudian dia berhijrah ke Yaman. Syekh Abdul Karim Zaidan ini dia penulis kitab, seorang ulama mutaakhir yang hebat, lahir pada tahun 1917. Dan baru sahaja meninggal dunia itu pada tahun 2014, tak lama. Ditulis dalam satu kitab yang bernama Usulul Da'wah, asas-asas tentang dakwah Islam. Yang mesti seorang pendakwah bila nak dakwah, nak menerangkan tentang Islam, dia kena jawab, dia kena gunakan, ambil skill yang disebut dalam kitab ini. Lalu disebut Islam ni apa dia? Lalu ditulis dalam kitab dia, Al-Islamu huwa al-ajwibatu sahihatu al-haqqatu li thalathati as'ilah. Islam itu adalah jawapan bagi tiga, jawapan yang sahih bagi tiga soalan. Orang seorang Muslim, dia kena faham, dia kena jawab tiga soalan ini. Islam itu adalah jawapan bagi tiga soalan. Yang pertama, disebut oleh doktor ataupun Syekh Abdul Karim Zaidan, soalan yang pertama adalah min aina ji'na. Daripada mana kita datang ni, daripada mana? Kita ni diciptakan oleh Allah daripada apa? Kena jawab dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, di antaranya wa in kuntum fi raibin
من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. Tuhan sebut, wahai sekalian manusia, jika sekiranya kamu ragu-ragu tentang hari kebangkitan dan tentang hari kamu diciptakan oleh Allah, ketahuilah bahawa kamu diciptakan oleh Allah daripada tanah. Kita ni asal daripada tanah. Diciptakan Nabi Allah Adam daripada tanah. Asal daripada tanah. Imam Ibn Kathir disebut dalam kitab dia, sebelum diciptakan Adam, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Jibril turun ke bumi ambil tanah. Bila nak ambil tanah ni, tanah enggan untuk menyerahkan diri. Malaikat Jibril rasa sedih, naik ke langit. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan lagi supaya turun ambil. Dia ambil tanah secara paksaan. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Adam daripada tanah. Yang mana tanah ni dia ada tiga sifat. Nabi sebut tanah ni dia ada tiga sifat. Tanah ni Nabi sebut ada tanah. Sejenis tanah apabila turunnya hujan, maka air hujan itu meresap di dalam tanah. Meresap di dalam tanah, ke dalam tanah. Lalu tidak dapat menumbuhkan tanaman. Tidak ada tumbuhan yang tumbuh dari, di atas tanah tersebut. Yang kedua, ada sejenis tanah. Sejenis tanah yang apabila turunnya hujan, lalu dia menangkungkan air. Dia tinggalkan air. Seperti kolam dan juga lopak-lopak air. Yang ketiga, ada sejenis tanah yang Nabi sebut. Apabila turunnya hujan, maka meresaplah air ke dalam tanah. Maka daripada air itu tumbuhlah tumbuhan yang boleh manusia berteduh di bawahnya dan juga memakan hasil daripadanya. Ulama-ulama sebut, manusia ni juga macam tiga jenis tanah juga. Ada manusia yang diibaratkan seperti tanah pasir tadi. Bila turunnya hujan, dia meresap, dia mengamalkan apa yang dia dapat. Dia tidak mampu untuk memberitahu ke orang lain. Ada orang yang dia banyak tahu tapi tak boleh nak beritahu ke orang. Dia hanya boleh manfaatkan, praktikkan di dalam diri dia. Ada juga manusia yang tidak boleh, dia tidak mengamalkan. Tapi dia ambil oleh orang lain. Macam jenis tanah, bila turunnya hujan, dia merangkumkan air, orang ambil manfaat daripadanya. Tetapi dia tidak ambil manfaat daripadanya. Ada juga. Ini golongan yang menzalimi diri sendiri. Ini tak jauh daripada Allah. Yang ketiga, ada sejenis tanah yang kita panggil tanah yang subur. Ada manusia yang bila dia mendapat satu ilmu, dia mengamalkannya. Kemudian dia dapat beritahukannya kepada orang lain. Royak ke orang lain. Sampaikan kepada orang lain. Maka inilah yang disebut oleh Nabi SAW. Sebaik-baik kamu adalah orang yang anfa'uhum linnas. Orang yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Ini kita diciptakan oleh Allah daripada sejenis air mani yang menjijikkan. Min maniyin yumna, daripada sejenis, daripada satu benda air mani yang menjijikkan. Jijik air mani. Walaupun ia tak najih. Dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i, air mani tak najih. Tak najih. Tetapi air mazi itu najih. Air mani tak najih. Tetapi dia di antara benda yang menjijikkan. Jijik. Oleh sebab itu, kalaulah kita rasa nak lawan perintah Allah, kita kena kenal daripada mana kita datang. Rasa nak lawan Allah, rasa nak bermegah, rasa nak angkuh terhadap Allah, nak angkuh terhadap manusia, ingat daripada mana kita datang. Min aina ji'na, soalan pertama, daripada mana kita datang.
Dalam keadaan dahulu kita berada di alam roh. Semua roh sebelum Allah Subhanahu wa taala letakkannya dalam jasad. Semuanya mengakui bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dalam ayat Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, apabila Allah Subhanahu wa taala panggil semua roh, kita hidup di alam roh. Lalu Allah Subhanahu wa taala tanya, alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhan kamu? Lalu roh ni jawab apa? Qalu bala syahidna. Ya Allah, betul. Engkau adalah Tuhan kami dan kami menyaksikan bahawa kamu adalah Tuhan kami. Kita duduk alam roh, kita tak sedar. Kita tidak tahu. Benda ini ada kehidupan alam roh sebelum dimasukkan dalam jasad kita. Ini juga diakui oleh orang-orang kafir. Saya pernah tengok cerita budak-budak. Oleh sebab anak ni tengok cerita kartun. Kita tengoklah juga. Cerita kartun. Nama dia Boss Baby. Boss Baby tu. Orang ada anak cucu mukil dia tengoklah cerita ni. Dalam cerita tu, saya tengok. Bagaimana dia ceritakan alam dahulu sebelum wujudnya dia, ada satu alam. Yang kita boleh gambarkan itu yang dimaksudkan ada alam roh. Kalau kita tanya, dia tanya, kamu ingat tak dulu kamu duduk sini? Tak ingat. Kita di alam roh, kita tak ingat zaman. Penyaksian kita terhadap Allah telah wujud. Tapi bila di atas dunia ni, apabila Allah SWT masukkan roh kita dalam jasad, ramai ada di kalangan manusia yang kufur, ada yang zalim, ada yang munafik, ada orang mukmin, ada orang yang menzalimi diri sendiri. Macam-macam jenis dia. Sebab itulah perjanjian kita dengan Allah, kita telah mengakui di alam roh bahawa Tuhan kita adalah Allah. Soalan pertama kita kena jawab, Tuan Abdul Karim Zaidan sebut, nyatakan bahawa daripada mana kita datang. Kalau rasa takabur, kalau rasa nak lawan perintah Allah, ingat daripada mana kita datang. Kemudian persoalan yang kedua adalah, limadha wa limadha ji'na. Persoalan yang kedua kita kena jawab adalah, kenapakah kita didatangkan oleh Allah, kita diwujudkan oleh Allah atas dunia ini? Sebab apa? Sebab apa kita diciptakan oleh Allah? Dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Ini tugas kita. Allah dahulukan golongan jin. Ulama-ulama menyatakan bahawa bukanlah menunjukkan bahawa jin ini lebih mulia daripada manusia. Bukan. Kita manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah lebih daripada sekalian makhluk yang lain. Hatta malaikat sekalipun. Oleh sebab itu, jangan manusia ada di kalangan kita yang pergi mengadap jin. Pergi minta tolong dengan jin. Jadi khadam kepada jin. Jangan. Ada juga jadi khadam kepada jin. Ini di antara benda khurafat, benda syirik. Tak boleh. Jangan minta tolong dengan jin. Tak boleh. Orang yang berbuat demikian, sedemikian, maka dia telah menghina keciptaan dia. Ulama-ulama sebut kenapa didahulukan jin? Kerana jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah sebelum daripada Adam. Sebelum diciptakan Adam, telah diciptakan jin. Dan jin ini seperti mana yang kita maklum, tenaga dia lebih hebat, lebih kuat daripada kita. Jin memang lebih kuat daripada kita dari segi tenaganya. Sebab itulah di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman tanya, siapakah di kalangan kamu wahai jin yang boleh bawa singgah sana Balqis, boleh bawa ke sini secepat mungkin? Siapa yang boleh bawa? Ada jin mengaku, mari sini 2-3 hari, ada ni sebut sejam, beberapa minit. Dah sekali datanglah Ifrit, dia kata, saya boleh bawa dalam keadaan sekelip mata saja. Kelip saja ada.
Itu kepantasan dia. Hebat macam mana pun tenaga, kekuatan dia, ingatlah bahawa tugas kamu adalah beribadat kepada Allah, dan termasuklah kamu, wahai anak Adam, ini tanggungjawab kita beribadat pada Allah, memperhambakan diri kepada Allah. Ingat, gelaran hamba adalah gelaran yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala sebut, alhamdulillahillazi asra bi'abdihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ataupun subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di tengah malam. Panggilan hamba. Hamba ni maksudnya, kita adalah milik Allah. Kita adalah milik Allah. Kita bukan rakyat Allah. Kena ingat status kita. Kita ni siapa dia? Kita bukan rakyat Allah, tetapi kita adalah hamba Allah. Kalau kita rakyat Allah, kita boleh bangkang. Ada apa yang kita tak setuju, kita kena bangkang. Sebab moga kita rakyat Allah. Tapi sifat seorang hamba, seorang hamba ini, yaf'aluna ma yu'marun, dia buat apa yang seperti mana yang diperintahkan. Ingat benda ni, sifat seorang hamba. Zaman sekarang tak ada hamba. Zaman dahulu, hamba ini adalah aset tuan. Aset tuannya. Kita boleh baratkan hamba ni zaman dahulu ni macam ke sebuah robot yang menjalankan amanah. Kalau suruh buat, dia buat. Kalau suruh duduk, dia duduk. Ini kedudukan hamba dulu. Dan dia ada aset tuan. Sebab itulah, di dalam hukum, hamba perempuan itu, Allah Subhanahu wa taala sebut, Islam membenarkan persetubuhan dengan seorang hamba. Sebab dia adalah kita, apa yang kita miliki. Seseorang itu miliki. Hamba ni, dia buat saja apa yang tuan dia suruh buat, dia buat saja. Tak tanya dah, wahai tuan, kenapa buat sedemikian? Tak tanya. Dia buat saja. Inilah kedudukan kita. Di atas muka dunia Allah, kita adalah hamba Allah. Apa yang disuruh oleh Allah, kita wajib ikut tanpa kita mempersoalkan apa yang disuruh oleh Allah. Dan di antara tujuan lagi adalah, tugasan kita adalah, Allah Subhanahu wa taala sebut, nyatakan di dalam Al-Quran, ingatlah ketika mana, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika mana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku ingin menciptakan seorang khalifah. Lalu ulama-ulama berbahas, membahaskan tentang kalimah khalifah. Tugas khalifah, tugasan khalifah ni apa dia? Disebut oleh Imam Al-Mawardi, khalifah itu apa dia? Khilafatun nubuwah fi hirasati ad-din wa siyasati ad-dunya bih. Iaitu menggantikan tugasan para rasul. Tugas para rasul ni apa dia? Fi hirasati ad-din, dalam mengurus tadbir dunia, dalam menegakkan agama. Wa siyasati ad-dunya bih, dan mengurus tadbir dunia, urusan dunia, urusan kehidupan, urusan kenegaraan berdasarkan kepada agama. Ini tugas kita. Ini tu sebab musabab kita, walimadza ji'na. Jawapan kepada kenapakah kita didatangkan oleh Allah. Oleh sebab tu, sebagai hamba Allah, kita kena buat ni. Laksanakan benda ni. Kemudian soalan yang terakhir, Syekh Abdul Karim Zaidan dinyatakan soalan yang terakhir, wa ila aina al-masir, kemanakah destinasi kita? Kemanakah destinasi kita? Allah Subhanahu wa taala sebut, nyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha famulaqih. Wahai sekalian manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak tujukan ayat ini kepada orang-orang Islam sahaja,
orang kafir saja tidak, tetapi Tuhan tunjukkan kepada seluruh manusia. Wahai sekalian manusia, innaka kadihun ila rabbika kadha. Hari ini kamu berpenat lelah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berpenat lelah. Destinasi ke mana? Ila rabbika kadhan famulaqih. Kerana kita nak bertemu dengan Allah. Hari ini kita berpenat lelah, muslim muslimat sekalian. Datang ke masjid penat. Kita sanggup tinggalkan kerja kita kerana apa? Nak buat ibadat pada Allah. Kita bekerja letih-letih. Kita kerja habis tenaga. Sampai satu masa kita bayar zakat. Kita berpenat lelah. Sebab apa nak pergi menunaikan haji? Menunaikan umrah? Yang menjadi kewajipan kita. Atas dunia kita berpenat lelah. Ada benda yang kita boleh buat. Ada benda yang kita tak boleh buat. Sebab itulah. Sebab itulah kita ni orang beriman. Kita ni sebab kita hidup di atas dunia ini ada undang-undang dia. Ada hukum dia, ada benda sesuatu yang boleh kita buat, ada benda yang kita tak boleh buat. Nabi sebut, Nabi nyatakan, kadang-kadang persoal, susahlah ikut Islam. Payah ikut Islam, ada benda boleh buat, ada benda tak boleh buat. Susah ikut Islam, sulit. Tetapi kita berpenat lelah, kita buat benda yang wajib, kita tinggalkan benda yang haram, kerana nak bertemu dengan Allah. Nabi nyatakan, ad-dunya sijnul mu'min. Wal jannatul kafir wal jannatul kafir. Nabi sebut sesungguhnya dunia ini diibaratkan seperti penjara bagi orang yang beriman. Penjara bagi macam orang beriman ini. Ada benda kita boleh buat, ada benda tak boleh buat, ada tugas yang mesti kita buat. Ikut Al-Quran, ikut sunnah Nabi. Ikut agama. Tetapi dia diibaratkan seperti syurga bagi orang-orang kafir. Sebaliknya di hari akhirat kelak, wal akhiratu sijnul kafir wal jannatu lil mu'min. Sebaliknya di hari akhirat kelak, hari akhirat kelak adalah penjara bagi orang-orang kafir dan juga syurga bagi orang-orang beriman. Para hadirin hadirat sekalian, inilah Islam yang disebut, yang diajar, yang ditunjukkan oleh seorang ulama, Abdul Karim Zaidan, Syekh Abdul Karim Zaidan, supaya kita faham. Faham tanggungjawab. Tanggungjawab kita ke mana? Ada tugasan kita, destinasi kita adalah untuk bertemu dengan Allah. Oleh sebab itu, buatlah persiapan seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Buatlah kelengkapan, buatlah persiapan, carilah bekalan. Kerana sebaik-baik bekalan itu adalah takwa kepada Allah. Dan semoga kita tergolong di kalangan orang yang Nabi sebut al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang cerdik di kalangan kamu, orang yang senantiasa muhasabah diri dia. Hari ini kita muhasabah. Semalam kita muhasabah selepas daripada subuh. Sehinggalah subuh hari ini. Kita fikir apa yang kita buat. Apa yang kita buat dalam kehidupan kita. Berapa banyak kebaikan yang kita buat. Berapa banyak keburukan yang kita buat. Wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik juga orang yang beramal untuk dia buat amalan selepas pada mati. Sebab apa buat amalan selepas pada mati? Kebarangkalian kehidupan selepas mati lebih lama daripada hidup di atas dunia. Cuba renungkan. Bagaimana Rasulullah di umur dia 63 tahun hidup. Tetapi berada di alam barzakh lebih daripada 1400 tahun lebih. Samalah dengan siapa-siapa pun. Orang hidup atas dunia 30 tahun. Meninggal dunia lebih daripada umur dia hidup atas dunia. Bekalan kita apa? Kemudian Nabi sebut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawa. Orang yang lemah, orang yang tak cerdik di kalangan kamu adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Wa yatamanna 'ala Allahi al-amani.
dan senantiasa berangan-angan terhadap Allah untuk masuk syurga. Berangan buat amalan sikit rasa mungkin boleh masuk syurga dah ni. Semayang subuh hari ni rasa macam boleh masuk syurga dah. Rasa boleh masuk syurga dah. Sedangkan banyak lagi amalan. Nak bayar syurga ni mahal. Nabi katakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi iyal jannah. Tidakkah barangan yang ditawarkan oleh Allah itu sangat bernilai, harganya mahal? Barang yang Allah SWT tawarkan kepada kita ni mahal. Atas dunia nak beli BMW, nak buat rumah mahal. Buat rumah besar nak bayar murah mana boleh. Tawarkan rumah besar tapi nak bayar murah 100 ribu tak boleh. Sebab itulah sama macam syurga. Nilainya mahal. Maka tidakkah nilai benda yang barangan yang mahal itu adalah syurga Allah. Oleh sebab itu para hadirin, hadirat sekalian, marilah sama-sama kita muhasabah. Islam yang kita anuti ini kita jawab. Tiga soalan yang telah saya sebut tadi. Daripada pertama, min aina jina, daripada mana kita datang. Supaya kita ingat daripada mana kita datang ni, daripada apa. Kalau berasa mulia sangat, merasakan diri ini sangat mulia, nak lawan perintah Allah, fikir daripada mana kita datang. Yang kedua, walimadha jina, sebab apa kita datang ke dunia ni. Tanggungjawab itu apa. Yang ketiga, wa ila aina al-masir, ke manakah destinasi kita, tempat hala tuju kita. Sebab itulah hiduplah atas dunia ini untuk kita carikan bekalan untuk hari akhirat kita. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, sekadar itulah tazkirah yang saya dapat sampaikan pada pagi ini. Semoga apa yang saya kongsikan pada pagi ini dapat kita ambil manfaat daripada insya-Allah. Dan sekadar itulah yang baik kepada Allah. Yang lemah yang kurang itu datang dari diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat innahu wal ghafur rahim wa billahi tawfiq wal hidayah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.